Kerajaan PAS Terengganu akan meneliti secara terperinci penyaluran royalti minyak 20% seperti diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum memberi sebarang persetujuan atau bantahan. Menteri Besar Profesor Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, ini kerana kenyataan itu tidak begitu jelas sama ada hasil royalti 20% itu berdasarkan keuntungan Petronas di negeri pengeluar atau keseluruhan hasil yang sudah ditolak cukai. Beliau berkata RM45 bilion adalah keuntungan bersih untuk keseluruhan operasi Petronas, bukan 20% daripada RM45 bilion. Jadi RM45 bilion itu adalah campur semua. Sedangkan yang dimaksudkan, apa yang kita boleh faham daripada pernyataan yang berhenti ini adalah pengeluaran adalah net profit bagi Petronas di negeri berkenaan. Dan yang tentunya yang dimaksudkan oleh yang berhenti adalah pengeluaran minyak untuk negeri Terengganu sahaja. Jadi kalau berdasarkan net profit, maka tentulah nilainya tidak sama dengan yang kita wajar sekarang ini 5%.